Kamu harus tahu, salah satu penyakit yang sering menyerang ternak kambing dan domba yaitu penyakit ORF yang disebabkan oleh virus. Perlu diketahui nih, gejala penyakit ORF yaitu peradangan yang menebal dan mengerak pada sekitar mulut, hidung, mata, serta terkadang juga pada ambing. Nah, penyakit ini berkembang dari bisul nih, selanjutnya bernanah menjadi keropeng. Pada kasus lesi yang hebat, pada bibir terlihat adanya kelainan seperti menyerupai bunga kol. Nah, untuk cara penularannya, biasanya terjadi melalui kontak, melalui luka-luka kulit, waktu menyusui, kontak kelamin, dan rumput yang tajam juga bisa jadi penyebabnya loh. Jadi, nggak boleh diabaikan ya, teman-teman. Nah, untuk pengendaliannya, penyakit ORF ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan hewan ternak yang terserang di karantina ya. Selanjutnya bisa diberikan pakan rumput yang lunak dengan tujuan dapat makan dengan baik dan cukup sehingga kondisinya tidak menurun. Nah, hewan yang sudah sakit dapat diobati dengan antibiotik berspektrum luas untuk infeksi sewunder nih. Nah, di samping itu juga dapat diberikan multivitamin untuk memperbaiki kondisi tubuh. Sementara itu, pada kulit yang sakit dapat diberikan pengobatan lokal menggunakan salep. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, itu dia untuk penjelasan penyakit ORF ya teman-teman. Jadi, sobat harus tahu nih. Oke, selanjutnya kita bahas apa lagi ya?